Shalom saudara, saya akan membagikan menjadi gereja yang berkualitas. Nah, kalau saya katakan sebuah gereja bukan masalah bangunan dan organisasinya, tapi saudara dan saya. Mari saya mengajak membuka Alkitab kita di Efesus 2 ayat 20. Ayat ini berbicara begini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kalau kita membaca Efesus 2 ayat 20, firman Allah yang hidup, betapa kuat dasar tempat saudara berpijak, yaitu rasul dan para nabi, sedangkan menjadi batu penjuru bangunan ialah Yesus Kristus sendiri. Nah, kualitas yang dimaksud adalah berupa nilai-nilai, ada sebuah isi atau ada sebuah bobot atau spirit atau karakter. Nah, kualitas ini mencakup juga dalam sebuah profetik atau apostolik. Nah, gereja tidak punya kualitas bangunan yang kokoh kalau modelnya hanya gereja pengembalaan saja. Mestinya gereja bergerak dalam gereja kerasulan dan kenabian. Nah, karena gereja harus dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Jadi mana mungkin sebuah bangunan menjadi kuat kalau kualitas pondasinya tidak mendukung? Itu ada sebuah pertanyaan. Nah, kalau jemaat tidak dibangun di atas pelayanan kenabian yang kuat, maka jadinya adalah begini, karakter amburadul di situ dan sebuah dosa-dosa muncul, ketidakadilan, hubungan yang rusak dibiarkan. Nah, visi segar tanpa pewahyuan pun tidak ada. Tapi kalau tanpa pelayanan apostolik juga tidak mungkin, karena pelayanan kerasulan itu berarti ada sebuah pengaturan, pengelolaan, pengembangan dan strategi pencapaian pada visi. Ada pepatah yang mengatakan, ada gula, ada semut. Yang perlu ditanyakan, apakah gulanya memang manis sampai semut datang? Jika kualitas kita diibaratkan gula, seberapa manis kita sampai dunia ini merasakan manisnya gereja? Itu sebuah pertanyaan. Jika kualitas kita diibaratkan gula, seberapa manis kita sampai dunia ini merasakan manisnya gereja? Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini menyatakan tidak hanya kasih yang biasa saja, tetapi kasih yang mesra. Kualitas kasih dari gereja bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang sangat hangat di sini. Nah, ukuran kualitas karakter kita pun berpatokan pada kualitas karakter Yesus yang penuh lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa ayat ini bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada Yesus karena Yesus lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka karakter gereja yang berkualitas adalah gereja yang sudah belajar dari kerendahan hati dan kelemah lembut Yesus. Yohanes 6 ayat 26 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Apa yang kita kejar? Mengejar yang namanya kuantitas sebagai orientasi yang utama, tanpa memperdulikan dengan pertimbangan kualitas, mengakibatkan kita akan capek. Mungkin secara kuantitas jemaat banyak, tapi tidak berbobot. Nah, ini dia dikatakan bahwa begini, biasanya pengejaran kuantitas diupayakan melalui struktur. Sedangkan yang dimaksud struktur di sini termasuk metode, cara, teknik, sistem, acara, brosur, dan sebagainya. Beberapa hal yang kita perlu pelajari di sini, kita suka menjadi besar saja, sedangkan Tuhan senang komunitas kecil yang matang dan bermultiplikasi. Pada kenyataannya kita suka gereja berpenampilan seperti gajah daripada seperti kelinci tanpa menyadari bahwa menjadi besar berarti akan mengundang hal-hal yang rumit. Dan ada sebuah beban-beban yang tak tertanggungkan seperti sistem kontrol, birokrasi, pengelolaan fasilitas. Dan itu akan muncul dalam beban kepemimpinan. Seharusnya saudara dan saya membiarkan kualitas kehidupan bertumbuh dan mengalir. Wajah natural yang ada pada gilirannya akan menuju kepada pencapaian kuantitas sebagai hasilnya. Pertanyaannya, kualitas mengejar kuantitas atau mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas? Seringkali kita mengorbankan kualitas. Nah, gereja telah membuat diri mereka sendiri berfokus secara tidak sehat pada kuantitas.
Keinginan gereja adalah bagaimana mengejar jumlah sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Tidak ada pola pikir sama sekali dalam perjanjian baru bahwa gereja dikendalikan secara kuat oleh jumlah. Kenyataannya, gereja seringkali dikendalikan oleh jumlah. Paradigma kita harus kita buka. Karena begini, orientasi dan prinsip perjanjian baru, tidak ada bukti yang kuat dalam perjanjian baru yang memberi dorongan untuk mengutamakan dan mengupayakan kuantitas sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Yang Yesus ajar kita dalam Matius 28 adalah begini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi sebenarnya perintah utama itu adalah memuridkan. Prioritas kita adalah kita pergi ke seluruh dunia dan punya murid, bukan cari pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, ada sebuah tabrakan paradigma di sini. Dunia memang harus secepatnya dijangkau, tetapi bukan dengan cara kita, tetapi memakai prinsip-prinsip Allah. Bukan mengejar pertambahan yang linear, tapi mengganda secara eksponensial. Kalau orientasi utama yang dianggap benar adalah fokus pada jumlah semata-mata, maka Yesus bisa dianggap gagal. Yesus sendiri tekun membangun kehidupan 12 orang yang Bapa percayakan kepadanya. Nah, kita melihat dampak dari kehidupan murid-muridnya yang mewarnai sejarah dunia dengan misi penebusan. Yesus lebih tertarik menggandakan kehidupannya daripada terus-menerus menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani yang diadakan, yang dihadiri oleh ribuan orang. Untuk mencapai kuantitas, strateginya bisa saja pakai upaya manajemen sekuler atau cara-cara yang sedang dipakai dalam dunia bisnis. Biasanya penuh dengan manipulasi dan penuh dengan trik. Tetapi untuk menghasilkan kualitas harus pakai cara Yesus. Memakai pendekatan hubungan daripada program. Sekali lagi saya ulang, memakai pendekatan hubungan daripada program. Melakukan dialog daripada berkhotbah monolog. Membagi hidup daripada sekedar memberi perintah. Pergi kepada jiwa-jiwa daripada menunggu mereka datang. Berkorban waktu segala yang dimiliki daripada membuat seminar dan pelatihan yang singkat. Berperan sebagai model daripada banyak bicara. Menjadi teladan dalam kehidupan. Semua dilakukan dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Hal pertumbuhan rohani tidak dapat diraih dengan cara-cara jasmani. Apa yang berasal dari roh tidak dapat dikerjakan dengan cara daging. Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku. Saudara bisa baca di Matius 16 ayat 18. Kalimat itu mungkin akan muncul 4 interpretasi. Yang pertama, aku akan membangun gerejaku. Itu upaya daging membangun daging, jadinya agama. Yang kedua, aku akan membangun gerejaku. Upaya daging membangun roh, tidak mungkin tercapai. Yang ketiga, aku akan membangun gerejaku. Itu berarti memakai Tuhan demi kepentingan kita. Yang keempat, aku akan membangun gerejaku. Ini yang benar, roh membangun roh. Nah, mulailah sekarang, berhentilah meminta Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tapi memulailah mengerjakan apa yang sudah Tuhan berkati. Sekarang mulailah mencari apa yang Tuhan berkati. Jangan saudara kerjakan apa yang mungkin sia-sia. Kerjakan apa yang Tuhan katakan. Ada sebuah being and doing. Tuhan itu punya kualitas dan berkualitas. Sekali lagi, Tuhan itu punya kualitas. Dan kualitas Tuhan adalah kasih, pengharapan, iman, kebenaran, belas kasihan. Perhatikanlah, kualitas Tuhan itu menunjukkan keberadaan Allah. Tidak menunjukkan pekerjaan Allah, tapi menunjukkan siapa Allah. Ini being-nya Allah, keberadaan Allah, bukan working atau doing-nya Allah. Allah berkata, aku adalah aku. Dia menunjukkan being-nya. Setelah itu baru dia berkata, pergilah ke Mesir, bebaskan bangsaku. Being-nya Allah yang berbelas kasihan, melahirkan misi untuk menjangkau umatnya kembali. Apa pekerjaan Allah atau doing-nya? Penyelamatan. Mengampuni, meneguhkan, menyembuhkan, memulihkan, menyempurnakan. Mestinya gereja Tuhan bertumbuh kuat juga dalam being-nya. Maka pasti semua yang dikerjakan akan menghasilkan kekekalan dan kekuatan. Haleluya. Mengoreksilah paradigma saudara dan saya. Pikiran menghasilkan tindakan. Tindakan mewujudkan hasil. Hasil menuai nasib. Yang menentukan masa depan kita adalah hasil dari waktu ke waktu. Tapi hasil dari waktu itu bergantung dari tindakan-tindakan kita.
Biasanya tindakan kita keluar dari pikiran-pikiran kita, sedangkan pikiran kita diatur oleh tujuan hidup. Masa depan suram atau masa depan cerah bergantung pikiran dan cara pandang kita hari ini terhadap kehidupan. Demikian juga masa depan gereja dan pelayanan kita sangat ditentukan oleh paradigma yang melatar belakangi seluruh pekerjaan kita. Beberapa hal yang kita perlu belajar, bahwa kisah Rasul 5 ayat 28, Yohanes dan Petrus dituduh di situ. Tuduhannya adalah mereka berdua telah memenuhi seluruh Yerusalem dengan ajaran tentang nama Yesus. Yerusalem ternyata memang penuh dengan nama Yesus, tetapi ribuan pengikut Yesus yang menggoncangkan Yerusalem itu juga lahir melalui tangisan Yesus dalam belas kasihan untuk Yerusalem. Nah, Yesus berkali-kali menempatkan kota itu di hatinya. Yesus terlibat langsung dan membangun hubungan dengan kehidupan masyarakatnya dan tidak menjadi terpinggir setelah Yesus mati. Dia meninggalkan para muridnya yang selama 3,5 tahun hidup bersamanya dan tertular oleh virusnya. Karena kenapa? Rasul-rasul itu telah disentuh dari jarak dekat oleh kehidupan dan kualitas ilahinya. Sesaat mereka bersedih karena Yesus telah naik ke sorga. Tetapi setelah itu kita lihat kisah yang gagah berani tentang rasul-rasul yang merubah wajah kotanya, yaitu apa? Kawanan kecil dengan potensi yang besar. Banyak orang berkata bahwa kawanan kecil yang dibicarakan Yesus dalam Lukas 12 berarti ia memang selalu merupakan kelompok minoritas. Gereja memang selalu merupakan kelompok minoritas. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Ia sedang berbicara tentang sebuah komunitas ukuran kecil sebagai ukuran yang normal dari gerejanya. Bertemu dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 atau 15 orang di rumah-rumah. Mereka lah kawan kecil dengan warisan yang luar biasa. Bapa berkenan memberikan kepada mereka kerajaan. Ukuran gereja yang tidak mengesankan seperti ini seharusnya tidak membodohi atau membuat ragu siapapun mengenai potensi kerohanian, moral, ekonomi, dan bahkan potensi, sebab Allah dengan senang hati memputarbalikkan ukuran dan acuan dunia ini, membiarkan orang-orang yang lemah lembut dengan sebuah struktur yang rapuh untuk mewarisi bumi. Visinya tentang apa yang didapat dilakukan kawan kecil, semakin kecil semakin besar potensi pertumbuhan. Sekali lagi saya percaya, yang pertama, keunggulan komunitas kecil adalah begini, semua anggota gereja terlibat dalam mempergunakan karunia mereka. Makin kecil komunitasnya, makin mantap fellowship-nya. Jadilah gereja yang berkualitas. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 7, sampai keturunan 12, sampai keturunan beribu-ribu. Amin.